Halo guys, kali ini gue mau mereview harga di salah satu restoran di Cipanas Puncak. Ya, kali ini kita ada di Nicole's Kitchen and Lounge. Tepatnya ada di Jalan Raya Cipanas Puncak. Di sini tempatnya sangat enak guys, sangat cozy. Cocok untuk bersantai dan juga sangat instagramable. Jadi buat kalian yang suka foto-foto, ini adalah tempat yang sangat tepat. Di sini ada Nikos Lounge-nya, dia ada di bawah lantai 1. Nah, kita ada di lantai 3. Lantai 1 dia fokusnya di masakan Thailand. Kalau masakan Eropa dan Indonesia ada di lantai 3. Harganya di sini menurut gue lumayan guys, lumayan agak mahal tapi juga enggak mahal-mahal banget. Kalian bisa lihat sendiri di buku menunya ya. Berkisar 50 ribuan sampai di atas 100 ribu. Tom Yum 68.000, Roast Tomato Soup 38.000, sandwich-sandwichan ini sekitar 65.000, ada yang 52.000, yang 85.000 juga ada. Nah ini yang pasta ya, pasta, pizza 78.000, 80.000 ya. Aglio olio 50.000, Tom Yum Seafood 65.000. Nah ini stick-sticknya yang lumayan mahal, ada yang 370.000. Sticknya enak guys, gue pernah nyoba yang berharga 125.000 enak. Nah ini ada menu Asia dan Nusantara. Sabun tuh 90.000 guys. Ini yang enak di sini nasi goreng rendang kambing, enak guys. Ikan ayam bakar 60.000. Nah nasi goreng rendang kambing tuh enak tuh 60.000. Ada menu anak-anak juga, kids menu. Nah, dengan harga segini porsinya juga nggak terlalu banyak guys, sedang, nggak sedikit tapi nggak banyak juga. Kan ada tuh yang mahal tapi dia porsinya banyak. Kalau ini sih nggak terlalu banyak, pas lah di perut. Nah menu minum-minumnya ya sekitar 30 ribuan. Paling air mineral aja yang mahal ya, 25.000. Rata-rata 30.000. Nah guys, ini menunya guys. Ya, tapi untuk tempat oke lah guys. Nah, ini pesanan kita untuk minum ice hazelnut latte, jadi dia modelnya kayak kubus-kubus gitu, dipotong dadu gitu, kopinya dibekuin terus disiram susu. Ini ada es leci yang murah-murah aja, air mineral, ada teh juga. Nah segini 40.000 guys, lumayan ya, seuprit. Tapi dia ada mozzarellanya. Nah ini pesanan gue, ayam bakar, nasi bakar ayam jamur. Ini 50.000. Ada telur goreng bulatnya, ada ikan asin. Nah, ini dia yang top nih, nasi goreng rendang kambing 60.000. Enak nih. Agak-agak pedas sedikit. Nah ini ya dalamnya tuh ada cabai hijaunya, ada potongan ayam,
sama jamurnya enak nih, enak juga, nasinya empuk. Nah, ada daging kambingnya tuh di atas, potongannya. Nah, ini guys spotnya. Enak juga nih buat foto-foto nih guys. Kebetulan gue di hari kerja weekday ya, jadi nggak terlalu ramai. Kurangnya di sini nggak ada colokannya guys, jadi kalau kita bawa laptop atau HP mau ngecas ya nggak ada colokannya, itu aja sih. Nah kalau bisa jangan pas tengah hari siang gitu, panas ya nggak bisa santai di apa tempat yang kasurnya. Kalau mau belanja ada Brasco loh di bawah. Nah di sini juga kalau mau coklat ada tempat coklatnya. Nah ini tempat pabrik coklatnya, bisa beli coklat juga di sini, coklat putih, coklat hitam. Okay, guys, selamat jalan-jalan ke sini ya guys, sampai jumpa, subscribe and share ya.